dapat bersuara terhadap pemenangan atas sebagai tuan rumah berada di sebelah barat dan sebagai Belgrado berada di sebelah timur. Ini pada kedudukan masih 3-1 di babak kedua. Membuka Galdes terkecil atau melampaui dari harapan satu sisi, harapan satu menambah pundi-pundi kuli di babak kedua dan itu saksikan bersama. Cuma kick off, Kutua sudah mulai ke dalam. Tolbu, pendek saja sebenarnya. Mencoba pemimpin belakang Zora. Harapan masih sebelum keluar ini. Masih coba lihat-lihat kawan tersebut diberikan angkat pelabung tersebut siapa diberikan oleh ada tasan di sana namun sepuluh dapat kuasa ada di sana di dalam bola lagi-lagi sebagainya menurut nomor 27 bisa melewati satu pemain dia harus angkat saja pendek saja pada samping sana masih samping angkat saja pada samping namun Tuhan saja sayang terlebih dahulu pemain berada di sini menyambar bola yang tadi diumpan oleh cacing sehingga hanya menghasilkan tembakan pencuri saja di babak kedua ini sementara kemudian masih 1-3 berikutnya 1 hop saja ada Sarita kita lihat mencoba ada Ramadan Saputra masih Ramadan Saputra masih bola masih ke Ramadan pendek saja pada Yuni Guntara angkat Yuni Guntara satu kerasan yang dilakukan Yuni Guntara tadi namun rupanya dibiarkan saja teman-teman bisa dari harapan saja dan mengkirimkan saja keluar dengan memasukkan Alpo yang saling berjalan. Masih Gades kita lihat Adit mencoba nambil tembakan Alpulnya angkat sudah Adit kembali ada bola di sana namun kembali ada Sari di sana masih Sari melebar Ramadan Saputra melebar pada 15 kita lihat masih mencoba Kusari kemana juga ada Cacu di sana belakang saja Sari mencoba kita lihat namun masih bisa dikuasai pemain Gades masih Gades nomor 24 lihat masih Gades di dalam bayangnya pemain nomor 27 juga tahu masih bisa dikuasai Arjit tadi kembali lemparan ke dalam saja Arjit pada siapa diberikan lakukan sudah lemparan pada nomor 27 nomor 15 lihat masih membentuk ke belakang saja pemimpin harapan musuh bola ke belakang ada senar Ramadan Saputra masih Ramadan Saputra angkat melebar Mari yang dituju masih lagi ke nomor 11 lihat ada Eka masih Eka mencoba ada Cacu maksudnya 6 nomor 26 lihat mencoba sudah ada Angga Wijaya tadi maksudnya pada Arjit salah pengertian rupanya Arjit yang dilakukan Angga Wijaya tadi dengan santai saja hanya menghasilkan outbound kita lihat untuk Galdes yang sementara masih tertinggal 3-1 angkat saja pun belakang dari Pare potong arah bola tadi Ikhlas mencoba ada Yuntara ke belakang masih Ikhlas kerjasama dengan tim 18 jalan mencari-cari kembali Yuntara masih ada Ikhlas kembali kepada Yuntara kembali ke sayap kanan ini masih mencoba dia mengurut ke belakang kembali ke dari Ramadan kembali dari Jack namun terburu-buru rupanya Rijek tadi dan hanya menghasilkan dengan santai saja kedua gawang tadi kita lihat lagi terletak satu pelanggaran tadi nomor 17 Rizky palang pintu kedua atau back kanan dari harapan sini Rizky tadi melakukan pelanggaran tadi dan tembakan dengan pada embol telat kapten kesebelasan dari Galdes ini mampu kambon coba nggak asis pada teman-temannya empat orang kau saja melamun tinggi di sana mungkin sebelah sana biarkan saja ada kita lihat nah kembali kita Ramadan Saputra tadi tetap saja lagi-lagi kembali nomor 6 kita lihat bagaimana ada Rangga Wijaya kerjasama kembali teman-teman ada Arafah melebar kembali Sari kembali nomor 7-11 lihat Eka kembali Angga Wijaya pada kebetulan masih Angga Wijaya lihat mencoba lebar ada di sana namun dapat dipotong arah bola tadi pemain yang berada lagi-lagi ada Sari di sana masih Sari mencoba ke belakang saja ada Ikhlas ada di satu masih cantik melebar kepada semakin mengharap saya surga saya Arjit terlalu cepat lari Arjit tadi satu umpan kembali ke belakang Eka masih Eka pada siapa berikan kembali ke belakang jalan masih nomor 6 Rio nomor 5 16 kita lihat nomor 15 masih mencoba Eka pada nomor punggung 15 kita mencoba langsung bola ke belakang kepada Eka masih Eka mencoba angkat melebar Eka ada Cacu yang dituju 6 dipotong saja lah bola tadi nomor 10 masih 8 mencoba melakukan satu serangan balik namun saya masih bisa dikuasai teman-teman harapan kembali untuk Guntara di sana masih untuk Guntara dari satu berikan masih untuk Guntara
mencoba pada Ika ikut membantu serangan. Masih Ika mencoba angkat Ika, ada catur. Namun bola lebih sempat menggali. Masih Tadeus masih bergerak, masih Tadeus melebar tadi. Lagi-lagi ada catur bisa lagi berat. Masih dapat sebuah nomor 8 dari Tadeus juga lihat. Ada MBU tadi rupanya kembali. Arigek kembali lagi kembali. Hampir-hampir saja Yudi Guntara, namun rupanya masih bisa dihalau pemain belakang tadi. Ajak mabuk Taldo tuh, ajak mabuk. Gak pernah nebak bola Taldo. Kembali kita lihat saudara-saudara, tembakan pencuri saja. Tembakan pencuri di babak kedua ini untuk pemain-pemain dari Harapas ini. Kembali kita lihat Arigek, masih Arigek mencoba Arigek. Namun sayang. Bapak wasit penggantian dari Valdes. Nomor punggung 6 keluar, Dedek masuk Heru nomor punggung 12. Nomor 6 keluar. Dari Harpas awal masuk, awal Tibo Ikhlas, Ikhlas keluar, nomor punggung 5, masuk awal Tibo, mencoba dimasukkan Desjun untuk mendendung serangan demi serangan dilakukan pemain Baldes ini. Kembali lakukan sidang out kawan tadi nomor 24 kita lihat dari lagi-lagi pemain dari Baldes masih Baldes mencoba lewat dari sebelah kanan angkat melebar, namun kita lihat tarik tetap saja dari 11 Ramadan Saputra mencoba pemain belakang bekerjasama dengan Eka kita lihat masih Eka mencoba mengiring lewat dari sebelah kiri masih Eka dua pemain langsung dilewati masih Eka kita lihat masih Eka kelutakan di Eka lewat gol. Tetap saja kita lihat, oh Angga kita lihat nomor punggung 6. Angga Wijaya tadi kita lihat meliuk-liuk melewati dua pemain. Langsung saja kembali pada Angga di sana. Masih Angga kita lihat. Terlepas Angga. Masih Angga kita lihat. Dan masih juga pemain Paris ada Mbol. Kapten kesebelasan masih Mbol. Angkat saja. Kembali kita lihat. Nomor punggung sebelah sana. Ada Eka. Tentu saja satu di sana. Oh. Halo jadi kembali kita lihat. Nomor punggung 15. Masih nomor punggung 15 dari Harvas ini. Arigek. Pada siapa diberikan? Masih Arigek di sebelah. Masih Arigek sama santai. Angkat Arigek. Masih bisa ditahan kita lihat. Kembali nomor punggung 11 pemain baru dari Baldes mencoba. Namun membentur bunuh tadi kembali nomor punggung 11 dari Baldes nomor 9. Nah mendapat dipotong arah bola tadi. Rintik-rintik hujan turun juga lihat. Bila turnamen Harapas ini kembali kita lihat sudah mencoba teman-teman Harapas terlepas tadi ada Rawal Saputra masih mencari. Ramadhan Saputra sampai tidak ada taruh di sana. Lagi-lagi kita lihat masih teman-teman Harapas tembak saja mencoba kembali Arigo masih Arigo angkat Arigo mencoba kembali angin jauh saja bola tadi kita lihat kemana melakukan lagi-lagi Alkawan kosong. Lagi-lagi mencoba kita lihat teman-teman ada punya sahri tadi lebar ada alat tunggu pemain baru di lebar satu yang kira dapat dibaca lagi-lagi sahri bagi sahri mencoba bola Arige dan dikasih kita lihat masih Arige mencoba bola masih Arige mencoba mengkirim bola ke belakang masih Arige dan saja mendukung 15 masih kita lihat teman-teman baru harapan semua bola masih teman-teman harapan
ada tarik di sana, masih kalau kita lihat. Bantar 15, dari angka melebar, maksudnya tidak yang disuruh 15. Lalu tadi, namun kita lihat, teman-teman dari Lalu, kembali, kota marah bola tadi. Lagi-lagi kemarin dari, sekarang kita lihat lagi di sini tarik sana. Baru satu, bantar 15, di sana masih. Pendek saja dari di sini tarik, lagi-lagi di sini tarik. Masih kemarin bola, tapi di sini tarik. Melebar hari itu, angka saja di sini tarik. Ha ha ha!
Ngeri anginnya. Anginnya ngeri. Iya, we'll be right back.